Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oke, kali ini kita akan bermain pesawat di Aerofly 2020. Kalau nggak salah lupa aku aplikasinya. Oke, di sini pesawatnya menurunnya pesawatnya ternyata apa? Lentur banget pesawatnya. Oke, di sini kita menerbangkan pesawat Boeing 747. Di sini aku terbangkan pesawat ini agak kesulitan karena HP-ku sudah mulai ngelag error ini mengarah-ngarah ke padahal ini aku belok ke kanan ini. Dia ikut ke kiri terus itu. Tuh. Mau take off aja juga sulit banget ini bro nih, perhatikan ini tuh nggak tahu entah kenapa ini HP gue ini error ini kayaknya untuk main Aerofly agak kesulitan ini kayaknya ini dah macet dah. Oke, kita ulangi lagi. Oke, di sini ada pesawat mau apa ya turun tapi ini daya dorongnya rendah, ini aku naikkan apakah dia sampai bisa mengangkat badannya. Kita perhatikan ini. Das. Oke, bisa dikendalikan. Bisa kendalikan. Oke, kita langsung belok ke kiri. Lihat pesawatnya itu makin lama makin kemiringannya. Tapi kalau kemiringannya terlalu vertikal atau lurus sayap kanan sama sayap kiri, Pak. Lurus horizontal atau vertikal ya. Dia tidak ada daya mendorong, dia akan jatuh kalau pendaya dorongnya masih enggak kuat. Oke, di sini pesawatnya aku percepat. Kita cari untuk mendaratkan pesawat. Nah, tuh depan sudah ketemu. Nah, kita coba mendaratkan di sini. Ini agak sulit karena HP-ku sudah mulai error, mulai lag atau jaringannya gimana nggak tahu, short memory habis nggak tahu. Kita coba mendaratkan pesawat di sini apakah berhasil. Tuh bayangan sudah kelihatan tuh bayangannya di bawah itu. Oke, di sini aku ngerekodnya ada di warung, jadi ada banyak motor lewat. Duh, miring. Duh, ah, ya kan, lag lagi kan, berhenti lagi kan. Itu tandanya itu apa itu? HP-ku sudah mulai parah ini. Aduh, makin lama makin view-nya makin turun, enggak apa-apalah, yang penting kita tetap konsisten dengan pembuatan konten game pesawat. Jadi kalau mau minta review game yang lainnya, ini Cempol Game ini membuat channel baru di game Cempol New. Itu channel baru banget dan aku kasih game masih campur aduk sekali lah. Berbagai macam game, ada yang mobil balapan, ada yang kapal perang, ada yang mobil legend. Ya masih antara itulah. Masih coba-coba dulu nanti mana yang ramai. Kalau yang ramai mobil legend kita teruskan, kalau mau ramainya mobil balap kita teruskan. Oke, di sini pesawatnya sudah mulai take off. Ini aku udah gerak-gerakan ini, aku naik-naikkan, tempatnya udah penuh belum ini. Tuh, nah, dia malah take off, wih, sedikit lagi mau kena rumah itu. Ini posisinya take off terus bro ini. Take off terus dan dia belok ke kanan sendiri, enggak tahu ini HP ku kenapa ini. Tuh, langsung, dia ada vertikal itu sahabnya itu. Dia langsung menghujam ke bawah itu, dah, ya kan. Langsung kita kendalikan, bisa enggak ini. Enggak bisa. Selek. Nah, langsung mulai dari awal. Oke, di sini kita coba mencari posisi untuk menerbangkan pesawat ini. Kita cari momen-momen yang penerbangan yang di luar game-game yang lainnya. Buh, motornya rame banget. Oke, di sini kita sudah menjalankan pesawat dan itu kan perhatikan pesawatnya belok ke kiri sendiri itu. Ini padahal aku belokkan ke kanan ini. Enggak ngefek sama sekali ini. Terus sudah mulai masuk perumahan ini, Das kena. Naik atap. Oke, masih bisa. Aduh, dah macet. Dah terhalang oleh rumah ini. Oke, kita perhatikan di lebih dekat lagi. Wow, iya kan? Tuh. Rumahnya tapi enggak apa-apa. Rumahnya ada apa pesannya bisa ngapa-ngapain. Oke, di sini aku coba untuk apa ya tenaga dorongnya aku mundurkan. Oh, ternyata break itu kalau mundur bukan mundur itu. Aku coba masukkan rodanya juga bisa. Coba aku apa ya naikkan lagi dari tenaga dorongnya juga nggak bisa sama sekali. Tuh nggak ada pergerakan. Oke, kita ulangi lagi. Nah, di sini kita akan take off lagi pesawat ini. Tuh. Padahal itu berfungsi banyak itu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri tuh. Nah, ini belok sendiri lagi ini. Tuh, ya kan? Tuh, naik sendiri itu, rodanya naik sendiri.
itu perhatikan itu. Udah belok ke kiri lagi. Udah perhatikan nanti kena apa lagi ini? Kena apa lagi ini? Iya. Wes lolos dari rumah, lolos dari rumah. Weh, ngetril, pesawatnya ngetril. Ngetril. Iya. Apakah hancur? Jeleng loh, enggak hancur, Bro. Masih akhirnya motornya banter yang lewat malah di player. Yo, suaranya malah banter motornya. Oke, kita ulangi lagi. Pesawatnya ini untuk enggak tahu ini HP itu sudah error ini. Untuk aeroflight-nya agak kesulitan ini ya. Tuh, pesawatnya naik sendiri tuh. Oke, sampai di sini permainan simbol-nya. Ini lag lagi kan? Ya kan, lag lagi. Bye.